masyarakat. Kenapa? Ginjal. Anu, operasi. Enggak di apa ya? Cuci darah. Oh, tapi anu. Udah kemarin cuci darah. Siapa? Bapak sakit ganjal. Oh, enggak ditungguin di dalam. Enggak boleh. Iya, ayo mau pindah kamar, Pak. Mau pindah kamar. Masih di UGD. Belum dapat kamar. Belum. Dapatnya mah? Belum segar dulu kabar, Pak. Luka, luka darah betul. Ya, hari ini memang. Iya, itu OGD, Pak. Oh, iya penuh semuanya. Tolong dong, Pak. Coba saya cek nanti. Iya, sama dari dia, Pak. Sama dari dia. Iya, iya. Iya. Bapak. Ayo, Pak. Iya. Ini buat apa? Hah? Buat apa? Robat, Pak. Robat. Operasi. Hernia, hernia. Udah. Oh, sini obat. Obat. Kontrol. Oh, kontrol aja. Udah kelihatan sehat. Ya, sehat, Pak. Makasih, Pak. Usap. Apa? Anak saya dirawat. Anak saya dirawat untuk main. Ini, ada. Ya, enggak saya. Ya, saya lagi nunggu orang tua, Pak, lagi di operasi. Teman-teman media enggak mundur. Alhamdulillah, Pak. Bukan begitu. Thank you.
sakit takut ke rumah sakit, sekarang sakit masuk angin aja minta ke rumah sakit semua. Sepatu bapak di sini. Terima kasih. Kakeknya Pak. Oh, nuwun sewu. Nggih, makasih. Ya, Pak. Sekali lagi, Pak ya. Terima kasih semuanya sehat.
Mau keluar ya. Pak petugas seruni pengen foto, Pak. Ya. Apa jawaban bapaknya tuh? Sama aja. Sama aja. Mbak Eka, fotoin. Aduh, kegencet deh. Mbak, tolong Mbak. Mbak Eka, aku gencet. Itu papa. Mbak, makasih. Makasih, Pak. Matur suwun, Pak. Sore. Hari ke berapa di sini? Seminggu. Sudah seminggu. Sehat semuanya. Iya, sehat. Iya. Iya, ada tiga. Masih kecil berapa? Berapa hari? 3 hari. Berapa berat? 2,2. Iya. Biar cepat pulang. Iya, doain. Makasih semuanya. Udah baik. Ini lagi di. Ya, semoga cepat sembuh semuanya. Yeah.
Pak, di dalam apa aja Pak? Tadi berbincang dengan keluarga Pak. Gimana kondisi darah terakhir Pak? Tadi menengok ya, jadi yang darahnya sehat. Dokter mengatakan sangat sehat. Jadi tinggal menambah berat badan. Nanti kalau berat badannya sudah normal, nanti juga. Sekarang berapa Pak berat badannya katanya Pak? Bisa pulang pertama. Dan yang kedua juga mulai tadi siang juga ibunya sudah menyusui. Artinya sudah ibunya juga sudah sehat, dan yang kelelahan tadi. Sehingga saya di sana sebentar karena supaya nggak kecapek. Kira-kira itu. Berapa hari Pak dia di sini nanti dirawat di rumah sakit ini? Sampai sehat semuanya, ibunya Pak, juga sampai sehat, anaknya juga sampai sehat. Dan itu dikasih sama pemerintah? Iya, semuanya. Tidak hanya yang apa, ibunya dan anaknya, tapi semuanya di sini sama. Diperlakukan sama. Pak, mengenai fasilitas sendiri gimana Pak? Untuk Bapak! Ini fasilitas ya, seperti sudah saya sampaikan. Dengan kartu Jakarta Sehat, memang keinginan masyarakat untuk kesehatan ini tinggi sekali, melonjak sampai 70%. Sehingga ICU kurang. Kamarnya juga penuh semuanya. Yang NICU juga penuh semuanya. Sehingga memang itulah kondisi lapangan yang kita lihat. Seperti sekarang yang ada di sini, di apa, rumah sakit Taraan, sama. Kelas 3-nya habis, tapi tadi sudah kita perintah, yang kelas 2 langsung jadikan semuanya kelas 3. Tadi ada 47 ruang, besok sudah jadi kira-kira 68 ruang untuk kelas 3. Ini ada tambahan. Jadi memang perlu diambil tindakan-tindakan lapangan seperti ini supaya apa, semua yang sakit, masyarakat yang datang itu bisa ditampung. Memang kita sudah berusaha, meskipun juga sebetulnya dari sisi SDM juga kewalahan. Memang apa, masyarakat yang datang untuk memakai apa, Jakarta Sehat luar biasa banyak. Pak, tadi kan ada bayi yang meninggal pada tanggal 17 kemarin di sini gara-gara harus membayar uang muka sebesar 350 dari rumah sakit ini. Itu tanggapan Bapak bagaimana Pak? Coba dicek itu apa-apa, bayar itu untuk apa? Uang muka untuk ya, masuknya kan orang tua tidak memiliki duit Pak. Karena kita harus ngerti yang namanya kartu Jakarta Sehat itu baik di puskesmas maupun di rumah sakit sudah dikumpul biaya. Semuanya ditanggung oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. Ya, saya kira itu cukup. Ya. Coba ditanya semuanya, jangan mungkin ada untuk ya untuk bayar ambulan mungkin ya, itu memang beda. Lanjut.